Jadi sah saja, boleh-boleh saja masyarakat secara mandiri atau berinisiatif untuk minta lakukan perubahan. Hanya saja perubahan itu tidak boleh lagi dilakukan secara mandiri. Silakan datang ke workshop TNKB yang ada di kantor Samsat dengan membawa kendaraan, membawa dokumen yang sah, dapat kita pastikan bu kendaraan itu betul miliknya. Nah, maka kita bisa layani untuk mendapatkan TNKB dengan warna dasar putih tulisan hitam atau dengan material baru. Medcom.id, a part of Media Group Network.